Saya Deki Andika, pembina Rumah Tafidz Yatim dan Du'afa Abu Bakar Asyiddiq di Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Palawang, Provinsi Sumatera Selatan. Alhamdulillah, hari ini kedatangan tim BWA yang telah memberikan kami Al-Quran. Untuk para santri di sini penghafal Quran, santri di sini terdiri dari anak yatim dan du'afa. Yang memang ada beberapa santri ini anak yatim dan ada memang penduduk yang kurang mampu. Di sini kami sangat membutuhkan wakaf Al-Quran untuk santri mukim maupun santri yang non mukim. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada para wakif dan BWA yang telah memberikan Al-Quran sebagai untuk santri menghafal Al-Quran. Semoga ini menjadi amal jariahnya bagi pewakif dan tim BWA. 2021, sejuta Al-Quran, satukan Indonesia. Allah.